Hai teman-teman, apakah kamu suka hal lucu? Ini adalah tantangan makanan coklat dan makanan biasa. Selamat datang di channel kami. Apakah kamu keberatan jika aku pergi duluan? Okay. Tentu saja. Oke, mari kita lihat. Itu adalah kaki ayam favoritku. Ah, rasa yang luar biasa. Aku suka ayam segar. Di mana saus tomatnya? Fantastis. Kamu punya makanan sendiri. Itu benar. Ayo kita buka. Aku juga punya KFC. Aku sangat senang. Wah, isinya coklat. Oh Tuhan, ini gila. Aku belum pernah mencicipinya sebelumnya. Ini aku belum pernah coba sebelumnya. Ini sangat enak. Oh, aku sangat menyukainya. Kamu makan begitu baik, aku juga mau. Jadi, apa yang kamu tunggu? Itu benar, aku sudah membayangkan rasanya yang luar biasa. Wah, kulitnya sangat renyah. Aku benar-benar lupa. Kita harus membeli saus tomat. Rasanya akan jauh lebih enak kita cocok ke dalamnya. Apa? Ayolah, jangan lempar lagi. Maaf, aku tidak bisa mendengar apa yang kamu katakan. Ini sangat enak dan aku tidak bisa berhenti. Bagus, aku sangat menyukainya. Dan hati-hati. Maaf. Ah, kamu mintanya ini adalah perang. Prajurit siap untuk bertempur. Sekarang kamu akan melihat kekuatanku. Ayo ambil pelurunya. Siap? Apa? Oh, aku mendapatkannya. Yeay. Ini dia. Jika kamu menginginkan perang, kamu akan mendapatkan perang. Kamu sangat lucu. Ambil itu. Apa? Ayolah, bagaimana kamu begitu? Bagaimana denganmu? Ini sangat enak sejujurnya. Ayolah. Apa yang kamu lakukan? Baiklah, ini adalah seri. Baunya... Ternyata tempat ini juga bisa dimakan. Baunya sangat manis. Baiklah, aku akan membagi denganmu juga. Sangat enak. Let's go. Bau apa itu? Aku rasa bau itu berasal dari bawah tutupnya. Apa? Kotoran sungguhan. Bau sekali. Ini adalah mimpi buruk. Keluarkan dia dari sini. Ya, sekarang ini sepertinya kertas toilet biasa. Aku harus merobeknya sedikit. Oh, aku mau muntah. Oh, aku tidak suka baunya. Bukan kepadaku. Ah, itu hilang. Ah, aku benar-benar lupa kalau kertasnya kotor. Kamu tidak melihat itu, kan? Aku takut untuk membukanya. Bukan kotoran. Ini tidak berbau sama sekali. Oke, ayo kita coba. Sepertinya terbuat dari coklat. Oh, rasanya sangat enak. Tapi, bagaimana dengan tisunya? Wah, keren sekali. Ini bisa dimakan juga. Ini luar biasa. Yeay. Aku mendapatkan kue. Rasanya sangat enak. Maukah kamu berbagi denganku? Tidak untuk kali ini. Baiklah. Aku ingin menikmati kuenya untuk sendiri. Oh, kamu sangat serakah. Aku punya ide. Aku akan melakukan sedikit lelucon. Aku akan membungkus diriku dengan tisu toilet ini seperti mumi sungguhan dan menakut-nakuti temanku. Ini sangat lezat. Hey. Apa? Oh, tolong. Jangan takuti aku. Itu lucu. Leluconku berhasil. Itu adalah lelucon yang luar biasa. Sementara temanku keluar, aku akan mencoba beberapa kuenya. Dia bilang sangat enak. Apakah kamu ingin menjadi yang pertama? Kalau begitu, bukalah. Wah, aku suka roti gulung. Beruntungnya aku. Mari kita lihat apa yang kamu punya. Aku juga tertarik. Apa? Wah, ini adalah sushi. Aku juga sangat suka. Dan ini adalah sumpit yang biasa digunakan untuk makan makanan Jepang. Pertama, kita harus mencelupkan sushinya ke dalam kecap asin dan... Ayo kita masukkan ke dalam mulut. Oh, rasanya enak. Apa yang kurang ya? Aku pikir itu harus ditambahkan beberapa taburan warna pink. Nah, ini dia. Ini akan membuat hidangan menjadi sangat luar biasa. Sama sepertiku.
Keren! Sekarang selamat makan. Ayolah. Oh, gadis ini memiliki tongkat berlian imitasi berwarna merah muda dan aku hanya memiliki berwarna hitam. Oh, baiklah. Aku berharap dia akan mengajari aku bagaimana cara menggunakannya. Ah, bagaimana caranya? Kenapa kamu tertawa? Baiklah, aku tidak perlu sumpit ini. Aku akan makannya sendiri dengan tanganku. Oh, sangat manis. Oh, aku juga ingin mencobanya. Ini adalah roti gulung yang manis. Ayo kita coba seperti itu. Oh, coklat di atasnya. Dan rasanya juga sangat enak. Aku menyukainya. Tos, anak baik. Ayo kita mulai. Oh, itu bom. Tos, selamatkan aku. Ini dia. Tidak, aku tidak mau itu. Ambillah. Apa yang aku harus lakukan? Apa? Ini bukan bom. Ini adalah cat. Baunya sangat manis. Oh, rasanya juga sangat enak. Oh, ini adalah kue. Oh, awalnya menakutkan. Apa yang dia lakukan? Dia mau makan bomnya? Oh, kue ini sangat luar biasa. Aku suka isian coklatnya. Ah, itu adalah kue. Ah, aku sangat takut. Oh, sangat lezat. Aku menyukainya. Siapa yang tahu kalau rasa ini sangat enak? Ya. Bahkan pengukur waktunya pun bisa dimakan. Sangat lembut dan empuk. Rasanya akan meleleh dalam mulutku. Oh my. Ah, keren, tapi aku khawatir itu berarti ada bom sungguhan di bawahnya. Mama. Oh, tidak. Ayo, lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu tentang itu. Ah, tenang. Aku harus menenangkan diri. Kita sudah membahas ini. Baiklah, kita harus memotong kabelnya, maka bomnya akan berhenti. Aku akan melakukannya. Gunting yang bagus. Hei, di mana kamu? Aku di bawah meja dan itu ide yang bagus. Cepatlah atau akan meledak dan kita akan selesai. Ah, tanganku gemetar. Kabel mana yang harus kupotong? Jika aku membuat kesalahan, kita semua akan meledak. Gunting ini tidak bisa memotong. Berikan padaku. Ini tidak berguna. Jalani terus waktunya. Bangunlah. Di mana aku? Kita harus menjinakkan bomnya sekarang. Oke, aku akan menutupnya dan duduk di atasnya untuk menahan ledakan. Oke, hampir saja. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Oh! Aku terbang! Awas, tidak, tolong aku! Aku pikir aku baik-baik saja. Aku yang pertama. Tidak, aku pertama. Oke, gunting batu kertas. Lihat, aku menang kan? Ayo kita lihat apa yang aku punya. Ini adalah hotdog. Oh, sangat beruntung aku. Apakah kamu cemburu? Aku akan menaruh beberapa saus tomat di atasnya dan membuat pesta yang nyata. Kenapa tidak tertuang? Apa yang salah? Aku akan mendorong lebih keras. Itu lucu sekali. Ini tidak lucu. Sekarang aku membersihkan wajahku. Dan semuanya akan baik-baik saja. Aku berhasil akhirnya. Baunya sangat enak. Berikan kepadaku. Mana mungkin. Ayo kita coba. Oh, rasanya sangat enak. Oh, ini sangat sempurna untukku. Aku juga lapar, mungkin mereka akan membaginya sedikit untukku. Tidak. Baiklah. Jangan, aku akan makan semuanya. Wow, bagaimana kamu melakukan itu? Itu gila. Itu adalah kecepatanku. Aku ingin makan hotdog yang lain. Lihatlah. Ini terlalu banyak. Kamu sama sekali tidak makan dengan baik. Oke, baiklah. Maafkan aku, kamu bisa makan juga. Oh, hotdogku juga terlihat lezat. Aku sudah bisa menebak terbuat dari apa. Kue coklat tentu saja. Sekarang aku akan menyiramnya dengan saus coklat dan menikmati sepuasnya untukku. Wah, coklatnya menetes dan terlihat sangat menggiurkan. Rasanya sangat manis. Sudah saatnya aku mencoba kue ini dan rasanya luar biasa. Aku ingin kue coklat juga. Bagaimana apa lakukan di sana?
Bisakah kamu baginya denganku? Tentu saja tidak. Wah, sangat serakah. Aku juga pengen coba. Lihatlah. Aku juga bisa melakukannya sama seperti kamu. Apa yang terjadi? Kenapa lehermu tumbuh?